Hai guys, kita pada ngapain nih? Apa dong? Saya punya pertanyaan untuk kalian. Lelaki sejati itu lelaki yang seperti apa? Bip. Lelaki yang pantang menyerah. Puan. Lelaki yang tak pernah mendua. Lai. Lelaki yang bertanggung jawab. Tuan. Lelaki yang selalu mengalah. Ri. Lelaki yang bekerja keras. Jo. Lelaki yang menikahi kemudian menafkahi, bukannya mencari, menghamili lalu berangkat. Seharapku jaga rasa ini sampai nanti saat kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau saya janjikan. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan bunda, cukup satu kata setia. Percaya cinta kita kan abadi. Di mata kamu, wanita itu ibaratkan seperti apa? Seperti gergaji. Bisa galau melihat engkau telah pergi. Putra bila kusuh ada dia, yang bikin senang kuku hati. Seperti tali, tanpamu hidupku tak berarti. Alasan ku tanyakan ku bahagia, alasan kenapa saya belajar setia. Seperti palu, pasang menyerah sebelum ku menghalalkanmu. Dan kebanya leta rima meta, jadi yang terakhir di sepung cinta. Kita janji mau jaga semua, di cinta ini, di sayang ini. Seperti batu, banyak wanita cuma kamu yang bersatu. Untuk kau yang sekarang, yang saya rasa ku ambil dari teman. Seperti paku, panasnya cantikmu membuat hatiku kaku. Bilang pada Tuhanmu, boleh sesayang konona. Semoga kita kan mampu jalani semua, jodoh terakan kemana. Seperti selam, selamanya cintaku padamu tak akan pernah hilang. Mari dolong, kau dengar dolong. Kasih kemana rasa cinta ini? Sio sayang, jangan kau dengar. Di lampu, lama kau menunggu sampai hati rapuh. Karena su terlanjur sayang, kau masih tetap terbayang. Diri susah senang yang saya rasakan. Seperti kertas, kenangan indah bersamamu yang tak bisa aku. Saya sejanjikan selalu sayang. Lihat kau senyum hati melayang. Tiada yang bisa pisahkan hati. Saya sejanji kau terakan terganti. Disapu sampai matiku tetap bersama. Karena cinta gak bisa hilang. Sabar dengan saya, tunggu mau bilang. Biar kau jauh setelah main silang. Seperti kayu, kasih sayangku padamu tak akan pernah lagi. Karena rindu saya ingin bertemu. Saya di sini setia dan menunggu.